racikan berita, racikan berita. Baik, saya menanyakan ke Mas, izin Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas Roy Suryo. Saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan Sirekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya. Kalau kami misal media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman. Kalau media kan lain ceritanya. Dan yang kedua Mas adalah, karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin sekeluarga. Ya Mas, apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misal kita ke MK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Izin saja, terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik. Terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana nih? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egi, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, yang saya yakin nih, 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya ada di Aliyun Computing Co. Ltd. dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Edi, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggar, pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, bukan, ini bukan baru, ini sudah 4 tahun pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu, dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Nah, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengirim, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti...